Oke, balik lagi di Dua Masa Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana kita untuk masuk ke akun Advanced Server. Baik itu yang sudah mempunyai akun Advanced Server ataupun yang belum, teman-teman. Jadi, caranya itu sangat mudah. Ada dua cara, teman-teman. Yang pertama adalah cara biasa, yang kedua adalah menggunakan pancingan. Baik, langsung saja masuk ke tutorialnya. Di sini kita sudah masuk ke halaman akun kita ya. Di sini akun saya Dua Masa. Nah, di sini kalian klik profil. Profil. Nah, di sini kalian klik pengaturan akun. Nah, untuk cara yang pertama, teman-teman, kalau misalnya akun kalian sudah ada akun Advanced Server, pastinya di sini ada 3, teman-teman. Nah, di sini ini ada akun normal saya di Dua Masa. Nah, kemudian Advanced Server saya ini, teman-teman, yang S57012 itu punya saya. Nah, kemudian kalian klik di sini ganti server. Nah, itu otomatis kalian masuk ke akun Advanced Server kalian, teman-teman. Nah, tapi permasalahannya biasanya kalau misalnya, Mas, bagaimana caranya kalau misalnya di sini nggak ada seperti ini, nggak ada reset akun, ganti server, dan ganti akun. Nah, itu pertanyaan bagus. Caranya yaitu kita menggunakan akun Advanced Server yang sudah ada, teman-teman. Jadi kita menggunakan teknik pancingan, teman-teman. Jadi misal punya saya nih, contoh ya, di sini saya akan masuk ke ganti akun. Nah, kemudian di sini saya akan ganti ke akun yang belum ada akun Advanced Servernya, teman-teman. Nah, di sini ini akun saya ya, contoh. Apa ini? Lanjut ya, di sini kita klik pengaturan akun. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau misalnya yang belum ada, bentar, ini saya kecilin. Nah, di sini, teman-teman, kalau misalnya yang belum ada akun Advanced Servernya, di sini pasti pusat akun, ganti akun, dan juga introduksi Advanced Server. Kita klik introduksi. Nah, di sini keterangannya itu setiap hari Kamis saat Advanced Server diupdate, kami akan memberikan akses ke sekitar 40.000 player. Level akun lebih tinggi dari 15 itu syaratnya. Kemudian koneksi internet stabil. Ya, itu kalau misalnya kalian beruntung kalian bisa mendapatkannya. Tapi kalau misalnya kalian nggak beruntung ya udah. Berarti kalian menggunakan akun pancingan, teman-teman. Nah, di sini jadi kita masuk terlebih dahulu ke akun yang sudah ada Advanced Servernya, teman-teman. Oke, nanti kalian akan saya kasih ya pinjaman akun untuk masuk ke akun Advanced Server untuk mancing, teman-teman. Ini saya masuk ke akun Advanced Server saya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke akun yang memiliki akun Advanced Server, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat pengaturan akun. Nah, ini ada di sini ada pilihan. Ini adalah akun Advanced Server saya. Ada original server, ganti akun, ganti server, dan juga pusat akun. Nah, jadi tadi kan kita mempunyai satu akun yang belum ada akun Advanced Servernya, teman-teman. Kalau misalnya kita mau menambahkan akun Advanced Server, caranya itu seperti ini, teman-teman. Pertama kita klik ganti akun, kemudian masukkan akun yang akan kalian tambahkan akun Advanced Server. Oke. Ini saya menggunakan akun Monton, kalian bisa Google Play, terserah akun apa saja yang akan kalian tambahkan akun Advanced Server, teman-teman. Ini kalian klik login. Nah, kemudian klik OK. Nah, saat muncul pemberitahuan seperti ini, teman-teman, kalian jangan klik OK. Kalian kembali yang tombol misal nih, HP saya misal kayak gini. Kembali biasa, teman-teman, klik kembali. Nah, itu. Kemudian klik sini. Kemudian klik ganti server. Nah, di sini kalian klik yang namanya Advanced Server, akun Advanced Servernya, teman-teman, klik.
kemudian kalian klik ganti server. Nah, server telah diganti, silakan melakukan restart game, klik OK. Nah, setelah seperti ini, nanti otomatis kita akan masuk ke akun advanced server baru, teman-teman, di mana akun ini itu milik dari akun utama yang tadi kita tambahkan, teman-teman, atau yang kita masukkan saat tadi ganti akun. Secara simpelnya itu seperti itu, teman-teman. Jadi syaratnya yaitu kalian pertama harus punya akun yang sudah punya akun advanced server. Nah, kemudian akun yang mau kalian tambahkan, akun advanced servernya, kemudian kalian masuk ke akun advanced server yang sudah punya tadi. Nah, di sini kalian bisa tulis namanya deh, misal DM Gaming, misal DM Gaming. Oke, klik oke. Nah, di sini kalian ikuti saja tutorial-tutorialnya sampai selesai, teman-teman. Setelah itu berhasil deh kalian buat akun advanced server, hasilnya akan seperti ini. Jadi setelah kalian mengikuti tutorialnya, tutorial yang ada di ini apa namanya, sesuai dengan arahan dari Monton, nah kalian coba cek di bagian sini. Nah, di sini ini adalah akun yang mana tadi belum ada akun advanced servernya ya. Di sini ada, sudah ada pusat akun, ganti server, ganti akun, dan juga original server. Nah, kalau misalnya kalian mau balik ke akun yang belum ada apa namanya, akun advanced servernya, di mana akun ini yang sudah ditambahkan akun server, kalian tinggal di klik original server. Nonton ya, misal kita ganti server nih. Nah, ini adalah DM Gaming, itu adalah ini akun advanced servernya, teman-teman. Nah, yang normal ini adalah akun tadi yang kita buat, teman-teman, yang mana tadi belum ada akun advanced servernya. Ya mungkin begitulah, teman-teman, caranya.